Saya jadi bingung nih. Lagi megang, itu loh customer udah ditinggal. Usaha di sini sudah kurang lebih 10 tahun. Tapi kalau saya kerjanya di bidang ini sudah hampir kurang lebih 20 tahun. Saya sih kebetulan 20 tahun ini hanya di Surabaya aja. Cuman saya pernah kerja itu di dua tempat. Saya anggap belajar di tempat bos, hampir 16 tahun saya kerja di luar. Lalu saya coba buka sendiri. Saya cari memang lokasi yang belum ada. Dan saya mau saya paling berbeda di tempat yang ada, di tempat yang ini ya misalnya. Nah, disitulah saya mau muncul, kata orang nggak mungkin laku ya kalau nggak berderetan, kalau nggak sejajar gitu, tapi saya mau ngerubah itu gitu. Kalau pemasaran sebelum ada di sini, saya juga sempat buka di rumah. Saya mainnya ketok tular ya, jadi saya tunjukkan hasil sehingga berjalan sampai dengan keluar-luar kota juga. Madura, ada Lamongan, ada Jombang juga ada, sampai ke Jember juga ada kok kita. Saya punya tim sendiri-sendiri, jadi ada tukang potong sendiri, ada tukang jahitnya sendiri, ada tukang pasangnya, tim pasangnya sendiri. Kurang lebih ada 14 orang. Kalau untuk modifikasi model mau apa, kita selalu nerima. Semi backlit juga iya, paten oke, cover juga kita bisa juga. Kita juga nerima dari variasi dan pasang di variasi itu. Kita fleksibel saja, diatur maksudnya lebih enak. Misalnya orangnya repot, kita bisa jemput bola juga. Atau mungkin orangnya repot, mungkin orang-orang saya yang harus ke rumah sana untuk memasang, menyelesaikan pekerjaan itu. Kalau nerima sih nggak terbatas, jelas. Tapi pengerjaan kita minim 3, 4 sampai 5 per hari. Sistem yang saya gunakan, customer pesen dulu ke saya, lalu DP, kita desain modelnya seperti apa, lalu kita masukkan hari apa kemudian, nah itu tinggal pasang aja. Paling lama di kita, kalau dia sampai full itu bisa 4-3 hari, itu aja. Kalau cuma custom biasa aja, biasanya kita nggak pernah nginep kok. Satu hari kita selesaikan. Kayak seperti ini, kita juga punya contoh ya. Seperti MBTech punya ini. Ini kebetulan kita lagi garap juga, punyanya Datsun Go ya. Jadi ini punya Datsun Go. Bukan sengaja. Jadi memang pesanan punya customer. Harusnya memang dipasang kemarin. Tapi ini karena orangnya lagi repot, jadi belum terpasang sampai hari ini. Jadi mungkin kalau mau dicocokkan, mungkin nah ini kita desain kita. Bentuknya Datsun Go, tapi kita buatlah kurang lebih seperti contoh dari MBTech. Kalau untuk garansi, pasti ya. Dan saya selalu senang jika ada komplain, sekiranya ada yang masih kurang atau ada yang kurang baik. Itu salah satu misi saya untuk terus memperbaiki diri, untuk belajar dan terus selalu berkarya lebih baik dari yang ada. Gitu. Kita juga pernah nerima itu customer yang unik ya. Saya sudah sampaikan bahwa jika berhalangan hadir, kita akan jadwal ulang. Tapi ternyata besoknya beliau sudah datang dan marah-marah ke saya itu makanya. Marah-marah saya bayar, dia bilang begitu, tanpa menghiraukan jadwal yang kita punya.
Sementara pada waktu itu kita kerjaan lagi full karena kita punya jadwal tertentu yang sudah diikat oleh customer yang lain, sehingga kita harus menentukan waktu kembali. Saya carikan waktu tercepat. Kalau untuk bahan MBTEK, customer itu sampai dengan pelosok desa aja udah tahu bagaimana dengan MBTEK ya. Jadi kalau untuk pemakaian MBTEK memang tidak bisa dibatasi memang. Tidak semua mobil-mobil mewah yang juga memilih MBTEK, kalau bosnya biasanya milih MBTEK, biasanya mobil-mobil untuk kerjanya juga biasanya dikasih juga dengan MBTEK. Customer yang sudah paham, yang sudah mengerti kualitas maupun kuantitas dari MBTEK sendiri, bahkan yang sudah pernah pakai 5-6 tahun sih pasti mereka akan cari MBTEK lagi dan MBTEK lagi. Hampir 10 tahun ini berjalan, jadi memang saya punya harapan ya, rencana saya mau buka cabang di daerah. Sampai sekarang belum ya, belum dapat sih waktunya. Tempat kita ini memang kecil ya, tapi saya mau berusaha dari tempat yang kecil itu, saya akan berusaha menjadi besar. Saya akan berusaha menjadi terkenal, sehingga saya mau yang dikenal adalah karya saya, bukan dari kecilnya tempat usaha saya. Lalu untuk MBTEK sendiri, terima kasih ya, bahwa selama ini telah support kita, mendukung kita. Mudah-mudahan ke depan kita akan semakin lebih maju dengan MBTEK, dengan dukungan-dukungan MBTEK yang lebih solid, yang lebih baik, dan lebih mantap.